Halo, halo guys, balik lagi bersama Tuner Project Racing Team. Jadi hari ini kita nggak bikin-bikin video apa? Bikin-bikin video apa namanya ya? Upgrade lah, bosen upgrade mulu gitu kan. Jadi hari ini ya sekali-sekali nge-vlog lagi aku. Jadi hari ini aku mau ngecek mobil di showroom teman yang paling murah se-Indonesia. Bisa kalian lihat itu, nanti aku taruh di bawah lah deskripsi ya sama channel YouTube-nya. Itu paling murah di Indonesia menurutku ya. Jadi aku dapat mobil itu Toyota Vios. Mau ngecek ini Toyota Vios untuk jadi penggantinya Snowy dulu. Jadi Snowy itu harus diselestarikan ya. Karena sudah menjadi fosil. Jadi kita hari ini ngecek langsung ke showroom. Nah, insya Allah bulan ini deal, kita bayarin. Itu mobilnya udah modifan ya sebenarnya, udah modifan, udah jadi, tinggal pakai, tinggal isi bensin. Jadi mobilnya tuh tinggal remap, mungkin aku nanti tinggal ngefresh-ngefreshin mesinnya aja ya, biar lebih enak lagi gitu. Jadi kita langsung on the way aja ini ke tempatnya ya. Oke. Nah, di situ juga ada mobil spesial tuh, nanti kalian lihat apa mobil spesial, terus juga harganya dijual murah. Mobilnya udah full modifikasi, udah full elegan, jadi tinggal pakai, tinggal ikut kontes. Namun di situ diangkrain. Nah, kalian bagi yang mau beli mobil itu bisa langsung ke kontak orangnya aja ya. Nanti aku kasih kontaknya di bawah atau WhatsApp-nya lah, terserah ya. Nanti kalian cek sendiri, mobilnya bisa di towing juga dari Palembang, bisa juga diantar ya. Jadi di sini nih spesial mobil-mobil modifikasi gitu, guys. Ya bukan spesial mobil modifikasi, sebenarnya dia nih hobi, dia tuh hobi modif-modif mobil juga. Jadi ada orang yang jual mobil modifikasi itu dibelinya, tapi modifikasinya tuh yang proper ya nih guys, bukan yang richer gitu ya. Jadi ini ada nanti mobil spesial, nanti kali lihat dia ada, kalau ada di rukonya ya kita lihat, kalau ada di rukonya, kalau nggak ada mungkin di gudangnya ya. Pokoknya kita rusuhin showroomnya temanku ini ya. Jadi oke, lanjut cekidot. Jadi ini mobilnya Vios. Tahun berapa nih? Gak tahu ya. 2015 ini. 10 tahun mati mobil sudah. Itu 25. Kurang 5 tahun ya. Ini mesin. Kurang 5 tahun. Nantilah tanya dulu tahun berapa ini, Kak? 2014 ini. 2014. Iya. Pas sudah dibeli ke setirnya mau tahun. Coba buka kapnya, Kak. Oh iya. Mana cantol lengkapnya? Wah, gitu beli. Satu NZ masih aman. Kita jadi ini. Spek berapa? Mengiring JK ya, masih ngiring. Oh. Ini knalpotnya apa, Bang? Aduh, kenapa tambah ini? Enggak, knalpotnya maksudnya diganti apa? Dari itu loh, dari itu. Dari header. Iya. Dari ban belum, itu standar. Engine check. Itu ibu udah kena berisik kemarin. Oh, dingin AC-nya. Dinginan AC-nya. AC-nya dingin. Iya, tidak merokok tidak dalam mobil ini. Aku juga tidak merokok. Tinggal hider aja, hider peso. Kok embeng gitu? Kok embeng gitu? Iya, limitnya standar gak masih? Apa? Apalah lewat limit? Lewat limit. Sudah ya, udah ganti lagi limitnya? Ganti lagi, kalau lah 200 naik di tol. Ganti lagi limitnya. Ini kan limitnya 6,5.
Udah ganti lagi berarti? Udah ganti lagi. Power window sudah ya. Pop embeng ya, gas ya? Coba. Iya emang mesin Yaris. Iya emang sama. Remapnya maksudnya. Oh iya. Berarti dingin. Berarti ini nak ngecat total kalau nak umum bawa warna lemak. Berarti ini tinggal ngecat total sasis support. Nyinggol dulu dalam gitu. Ya masuk, masuk dalam, duduk kan. Panas di luar. Nah, jadi kita ketes dulu mobilnya ya. Test drive, test drive. Ngevlog bang, salin bang. Gas kuy. Iya, setannya nah jangan cok.
guys, kita sudah testingnya. Oke, jadi bulan akhir bulan ini insya Allah deal ya. Jadi kita beli Vios tahun 2012 buat ngedrag lagi ya. Oke, jadi kita pulang dulu.